Welcome back to HIEND TV, the sexiest guitar store in town. Bersama saya Pongki Barata. Tunggu dulu. Kita akan kembali menampilkan gitar-gitar keren berkelas yang hanya ada di HIEND. Sebentar dulu, lagi sibuk. Di HIEND Gitar di Plaza Semanggi. Jangan lupa kalau pengen menyaksikan gitar-gitar bagus, gitar-gitar yang oke, keren, datanglah ke HIEND Gitar di Plaza Semanggi. Seperti Mas Aldi ini yang menjadi co-host saya hari ini, rockstar hari ini, dia adalah Aldi Kanda. Yeah, gimana, enak banget. Kenapa? Sibuk sekali aja. Ini lampnya, Mas. Lampnya di kepala. Maaf, saya pikir, pantas Pak Den. Saya nyari dari tadi. Bisa sampai. Aduh, sebentar ya. Ini memang, udah terlanjur di syuting, gimana, gak apa-apa ya. Maaf ya. Gibson. SG standar 2018. Yes. Ya. Gitar Gibson ini adalah newest model. Ya, tahun 2018 ini salah satu gitar wishlist saya. Saya pengen punya SG tapi belum berani eksekusi untuk beli. Ya. Nah, untuk sambil kita ngomongin, kita gosipin gitar ini, kita juga akan membicarakan ada beberapa kita akan kasih pertanyaan ke Aldi, apakah Aldi bisa menjawab sih nanti. Sebutkan 5 saja gitaris terkenal dunia yang menggunakan SG. Nah, yang tadi pertama udah lu mainin. Eric Clapton. Zaman Cream. Zaman band Cream dia pakai SG. Terus kedua? Angus Young pasti, semua orang Angus tahu. Young. Angus Young. Mainin dulu, tahu gak riffnya AC/DC? Wow, gitu suara. Terus ketiga. George Harrison, Beatles, ya. Yeah. Ada yang bisa dimain lagu Beatles? Here Comes the Sun. Here Comes the Sun, nggak pakai gitar ini tapi bisa. Oh, pakai apa? Dia kalau gitarnya pakai apa? My guitar. Lagu ini tuh, gua lupa tuh pakai apa. Pokoknya zaman-zaman, pokoknya gitarnya yang dicoret-coret gitu. Yang dicat. Yang dicat-cat itu. Oke. Okay. Mainin dulu ya? Beatles, salah satu. Salah satu ya. Ayo tes, sebagai gitaris handal kamu harus bisa. Kamu saya kontrak. Comes the sun, harusnya di kapo ya. Dan clean dia. Dan clean. Akustik. Terus apa? Yang ketiga, yang keempat? Black Sabbath. Tommy Iommi. Gimana mainnya? Lagunya apa ya Black Sabbath ya? Iron Man. Lupa mas. Zamannya Ozzy Osbourne. Wah, tedot. Berkurang 10.000 gajimu hari ini. Kemudian kelima. Yang terakhir yang pakai SG, Weezer. Weezer. Apa lagunya Weezer? Keenam, ada Indonesia. Ada. Endang Sukamti, Dori Sukamti. Oh, sekarang Endang dia Sukamti. Pakai SG juga. Ya. Kemudian Edane, Mas ES. Ada lagi, bukan musisi tapi lebih ke acting. Jack Black. Ya, School of Rock. Nah, dia juga pakai itu. Gitu-gitu gayanya. Nanti munculin ya gambar-gambarnya semua di sini ya. Alright. Orang editor. Aldi Kanda akan menemani kita ngobrolin gitar ini. Apa sih ini SG standar ya? SG standar. Dari atas aja Mas. Yang paling menarik ya ini. Kalau kita SG dengan stylenya memang dia headstocknya beda sama Les Paul, dia lebih besar. Headstocknya lebih besar dan semuanya mungkin hampir gak ada perbedaan sama SG yang sebelumnya. Cuman modelnya aja dia lebih klasik karena seperti yang kita tahu model pickguard yang kecil seperti ini atau separuh itu cuma ada di SG tahun 61 tadinya atau yang reissue 61. Ya, akhirnya ada yang full, ada yang separuh kan ya. Sekarang kalau standar dia seperti standar tahun itu. Seperti 60 tahun SG. Jadi dia esensinya vintage kembali lagi cuman dia dengan hardware yang lebih solid dan juga lebih aman. Biasanya SG penyakitnya di tuning Mas biasanya. Mm-hmm. Kalau tuning yang lama yang kluson dia lebih riskan dan rentan buat turun tuningnya. Akhirnya sekarang ini apa dia pakainya? Dia pakai Grover.
Grover Locking Tuner. Tuner. Sebuah teknologi terbaru dari Grover. Grover Locking Tuner memberikan kenyamanan untuk stabilitas tuning Anda. Yes. Apabila Anda musisi yang banyak menggunakan gitar di panggung, harap dipastikan Anda tuning sekali gitarnya. Dan ketika menggunakan Grover Locking Tuner, gue jadi kayak dia akan memberikan kenyamanan pada stabilitas tuning Anda. Dapatkan segera. Itu. Contoh ya Grover nih. Stay in tune. Terbukti. Biasanya dia agak rentan sih kalau SG. Iya, betul. Terus. Nama warnanya, ini adalah warnanya adalah autumn shade. Autumn, musim semi. Yes. Shade, ya. Autumn shade. Jadi shade. Gambaran kalau di Amerika lagi musim semi, ya. Bukan semi yang lain, ya. Nah, kalau seminyak itu di Bali. Yeah. Tapi ini autumn shade itu nama warna ini. Keren sih warnanya, jarang. Keren, ya. Gue pikir tadi desert burst, bukan ya, beda ya. Bukan, beda, itulah ya. Gibson atau brand lain juga sering ngasih warna yang kita gak hafal ya. Yes, dan iya radiusnya kayaknya sih 12 ya. 12. Jadi Gibson juga banyaknya pakai 12, jadi super nyaman juga. Dia bisa dibikin ceper banget. Necknya ya. Gimana? Necknya slim kan masuknya ya? Necknya, slim nah. Taper. Yes, ini slim taper dan dia frettingnya pakai apa tadi? Plek. Sudah jadi, di plek, mesin. Dijamin lu bisa main ceper terus gak buzzing. Ya. Karena garantinya gak buzzing itu plek. Pickupnya 61R yep. Sama 61T. 61T itu yang depan. Berarti bener kan 61 kan? Oh. Based on 61. Cerdas sekali kamu Aldika. Saya kadang-kadang itu agak. Gimana otaknya coba saya lihat. Ini lo dikit banget. 61T. Untuk T, yang treble. Treble ya. Treble. 61R depan. Rhythm. Rhythm. Rhythm treble standarnya Gibson untuk switching. Jadi 61R rhythm, 61T itu treble. Luar cerdas sekali kamu. Capek ya gitu. Sudah ngurusin acara ini. Terus. Dan ini Chrome hardware. Terus dia nutnya bukan sembarang nut. Ini bahannya bukan bahan sembarang. Hmm. Apa mas bahannya mas? Bahannya, nutnya. Oh nutnya sebentar ya saya lihat. Dia ini pakai string 09 dia. Oh ya? Terus nanti kalau beli ini dapat hard shell case. Dapat hard case. Nut, mana sih nut? Oh. Nut material ini, tektoid namanya. Plastik ya. Lah ya. Jadi memang kalau kita cocok sama orang tuh, kita ngobrolnya bisa tektoid ya. Ya seperti kita tektok. Ya. Tektok. Kamu aja sama keluarga kamu. Nut materialnya tektoid. Yeah. Terus scale-nya, ya ini scale-nya biasalah, 2475. 2475 ya, standar berarti gak ada perubahan. Ya, terus. Tapi ini nyaman banget nih. Fretnya 22, jelas ya, udah pasti. Jelas. Rosewood, ya ini bahannya rosewood, white fret, binding juga. Fretboard rosewood, ya. white bindingnya ini putih sekali, dia bukan vintage. Jadi bukan VOS juga, jadi emang benar-benar putih. Ya, yang pasti dari Gibson adalah bodinya mahogany, ya. Mahogany. Soundnya Gibson adalah mahogany body itu. Mahogany coba body. Dibalik mas Adi sedikit. Iya. Mahogany body, mahogany neck. Iya. Rosewood fingerboard, dan ini kalau SG itu pasti ringan. SG singkatan dari? Satanic Guitar. Hus. Salah. Solid Guitar. Salah ya. Aslinya dia solid guitar. Abis bentuknya kayak ini loh. Kayak tanduk. Makanya kayak tanduk. Jack Black suka pakai. Ya. Tak pikir satan, maaf ya. Kalau musik-musik kamu sebenarnya ini sebenarnya bisa semua musik ya dia? Bisa. Sebenarnya banyak gitaris blues zaman dulu tuh pakai SG juga gitu. Jadi Albert King. Kalau nggak salah sempat juga pakai SG, Jimi Hendrix juga sempat pakai SG. Ya. Sampai makanya Eric Clapton pun pakai SG zaman Cream. Ya. Cream kan dia blues, dia musiknya sampai sekarang sih dia blues ya. Cuman beda blues psychedelic zaman itu Cream dan pakai fuzz dia masuk banget soundnya. Itu kau pernah punya SG juga ya? Pernah tiga kali sih. Tiga kali punya SG dan selama pakai bahagia. Kayaknya nggak sebahagia ini enak banget sih sebenarnya. Oh iya. Sumpah ini enak banget. Gue pernah punya yang 61, pernah punya yang standar, twice. Ini kayaknya pas banget shape neck-nya. Emang kayak 61, slim taper. Karena yang standar sebelumnya yang tahun 90-an, 2000 awal-awal, dia lebih wide sama lebih tebel gitu. Seperti gitar yang ini tadi, yang kuning tuh, yang Les Paul Junior. Ya, kalau ya, ini... Ya. Dia memang persis, ini shape-nya kayak yang 61. 61 tuh lebih tipis, mirip-mirip Les Paul Classic. I see. Ya, kayak Les Paul Classic. Itu dan dia sound-nya, SG tuh
dia lebih muddy. Bisa dibilang muddy itu lebih banyak mid low-nya ketimbang mid high-nya. Beda sama Les Paul. Mungkin karena mahogany. Mungkin dia karena kenal sama Rano Karno mungkin. Madi Kusnaidi. Tolong ya. Tolong Pongki, tolong jangan terlalu banyak. Oke. Okay. Plesetan ya. Karena kalau terlalu banyak plesetan nanti jatuh. Plesetan dengan kamu gitu ya. Itu persetan. Gak nyala. Loh kok gak nyala? Ternyata kok bisa? Ini... Coba. Gini maksud gue. Oh alah, kamu bikin deg-degan. Wong kita ngomongin gitar bagus kok tiba-tiba gitarnya gak nyala. Enggak, kamu ini... taruh di mana otaknya? Ini bisa buat ini nih. Apa namanya? Mute. Kill Engage. Kill Switch. Nah, Kill Switch. Kill Engage sama band. Kayak tremolo ya. Gimana? Tat-tat-tat gitu. Tat, tat. Lagunya yeah. Teman kita itu ya. Sebuah lagu metal dong, pakai edgy, heavy metal, heavy metal. Heavy metal, oh. Mesti diganti dulu soundnya. Coba. Jadi ingat, gara-gara kamu main metal pakai SG, salah satu teman saya, Mas Riki Siaan dari yep. Seringai. Wah, itu saya lupa itu tadi. Itu dari lahir sampai sekarang pakainya SG. SG harga mati. Harga mati. Tidak bisa, kalau pejuang tuh NKRI harga mati. Ini kalau Mas Riki, SG harga mati. Ya keren, tapi memang itu soundnya Seringai ya. Iya, iya. Keren banget. Kalau clean-nya dong, boleh tahu clean-nya, biar mantap. Clean. Ya. Oh, balikin lagi tuning-nya ya. Oh, ini Stairway to Heaven. Harusnya oh, iya, 12 iya. Senar ya? Iya. Tapi enggak, pura-puranya 12. Salah. Luar biasa. Enak ya sebenarnya. Saya juga enak jadi mikir-mikir SG, punya SG enggak ya? Pengen beli juga. Kayaknya kita salah nih review ini nih. Jadi pengen. Jadi pengen. Dan harganya otomatis ya SG itu terkenal lebih. Ya. Lebih terjangkau lah dibanding ya. Gibson yang lain, Les Paul atau mungkin ES335. Ya. SG lebih terjangkau dan secara itu lagi body balance penting banget. Karena banyak banget di episode-episode gue ngomong kalau body balance itu number one buat pemain gitar yang sering manggung di panggung. Terutama kalau manggungnya lebih dari sejam atau satu jam setengah. Ini body ringan, ringan ya. Balance, dan soundnya memenuhi untuk sebenarnya gue butuh sound yang clean tapi agak cering-cering. Bisa gak SG? Katanya muddy, gak bisa dong. Siapa bilang bisa, men. Lu tinggal main volume. Tone. Sama tone di full-in, main volume, pakai pickup yang mau di posisi middle atau posisi bridge. Asam, ya, main fuck. Nggak selalu SG itu rock atau metal, nggak selalu. Telepon istrimu? Halo. Bilang. Yep. Mau beli, bilang. Ma, SG ya? Oh, boleh CG, oh iya. Oh, boleh, aku juga telepon. Aku juga telepon. SG, CG. Ma, SG ya? Hah? S campur aja katanya. SG nggak boleh, boleh nggak campur. Oh my gosh.
Sampai ketemu lagi di HIEND TV, HIEND Guitar, the sexiest guitar store in town. Saya Pongki Barata. Saya Aldi Kanda. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa komen, 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 komen. Dia mau beli es sih, saya mau beli es campur. Thank you.